sahabat YouTuber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tony Dadia. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik, sehat, murah rezeki, serta dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke guys, di kesempatan hari ini aku mau mengajak kalian semua untuk membuat buku atau menjilid buku yang masternya seperti ini ya guys. Nah, ini masternya. Permintaan pelanggan atau konsumen itu diperkecil jadi seperti ini. Nah, ini yang sudah jadi seperti ini. Jadi prosesnya adalah, proses pembuatannya adalah, jadi ini kita fotokopi satu rangkap dulu, diperkecil, kemudian kita perbanyak seperti ini. Kemudian ini kertas kambing yang sudah saya potong-potong, kemudian ini plastik jeli yang sudah saya potong. Kemudian itu karena ini banyak rangkapnya, jadi kita bagi secara manual, karena ini kertas-kertas potongan ini untuk di mesin fotokopi itu sering mengalami macet. Jadi fotokopinya adalah di kertas besar terlebih dahulu, kemudian baru potong menjadi dua agar pekerjaannya lancar. Kemarin ada masalah pas fotokopi itu, kebanyakan kertasnya nyangkut, karena kertas untuk selebar seperti ini kan di bawah kertas kuarto itu mengalami banyak kertas yang nyangkut dan rusak, macet kertasnya di tengah, tidak terlalu lancar untuk fotokopi kertas seperti ini. Jadi mengatasinya kemarin fotokopi kertas yang besar kemudian dibagi menjadi dua, terus setelah difotokopi baru dipotong dan terus dibagi secara manual. Oke guys, jadi ini ya masternya. Jadi ini contohnya, jadi ini sudah saya staples menggunakan staples yang seperti ini, jangan terlalu besar karena ini tidak terlalu tebal, sekitaran lebih kurang sekitaran 35 lembar ini. Jadi sudah dinetis, tinggal kita melakban seperti ini. Nah, ini seperti biasa cara menjilid menjilidkan fotokopi itu sudah ada di konten-konten saya dulunya. Jadi kalian tinggal scroll aja ke bawah. Untuk yang baru bergabung, sudah ada di konten-konten saya sebelumnya cara menjilidkan fotokopi. Apakah 5.000? Oke guys, sudah. Nah, ini seperti ini lagi, tinggalnya gini. Jadi proses untuk fotokopi yang diperkecil itu guys, beberapa kali tahapan. Jadi kita buat master, satu masternya, kemudian yang master itu yang kita fotokopikan. Jadi hitungan harganya tetap fotokopi biasa. Nah, seperti ini ya guys. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Semoga kalian mengerti. Sampai bertemu, sukses selalu.